Lomba bazar yang diadakan oleh BKMT Tanjung Pinang diikuti oleh beberapa kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang, seperti Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Bukit Bestari, dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Sulika selaku Ketua BKMT Tanjung Pinang mengatakan kegiatan ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Lomba Stand Bazar BKMT Kota Tanjung Pinang pada tahun ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1440 Hijriah, kami laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi ya, dan usaha anggota, di mana pada saat ini hampir anggota Majelis Taklim itu memiliki usaha, memiliki berbagai kreativitas pembuatan seperti kue, kemudian pembuatan produksi-produksi yang lain, kreativitas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.